Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Mr. Warasana Official. Pagi hari ini, saya menyampaikan laporan untuk kondisi arus jalan raya di jalan raya jalan tol Jagorawi. Tepatnya di sekitar kilometer 15 arah Jakarta. Kondisinya yang begitu macet, padat karena volume kendaraan. Tadi saya masuk dari gerbang tol Cimanggis. Kondisinya juga sudah mulai ramai. Dibuka jalur kontraflow dari kilometer 18 ke arah Jakarta. Untuk kondisi jalan di arus sebaliknya dari Jakarta menuju Bogor ramai lancar. Hati-hati karena ada kontraflow ya di kilometer, kalau nggak salah dari Jakartanya itu kilometer 8 sampai ke 18 di Cimanggis. Ya, ini kondisinya masih begitu padat. Karena biasanya hari Senin itu lumayan padat. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ini hari ini tanggal 15 Agustus 2022. Melaporkan dari jalan raya jalan tol Jagorawi di sekitaran kilometer 15. Ya, kali ini saya memasuki kilometer 14, tepatnya di dekat gerbang tol Cibubur. Sebelah kiri saya sudah ada Cibubur Junction, sebelah kanan adalah Jambore yang kemarin sedang dilaksanakan Jambore Nasional yang dibuka oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Ya, kondisinya sudah mulai padat tapi agak merayap guys. Ya, kilometer 13 ini. Nah, sebelah kiri adalah gerbang tol Cibubur 2. Sebelah kanan gerbang tol Cibubur 1, yaitu dia masuk ke arah Cilengsi, kota wisata, legenda wisata, dan juga ke Cibubur. Hati-hati dalam berkendara. Gunakan sabuk keselamatan dan juga jangan lupa sarapan guys, biar kita lebih fit lagi, biar kita sehat terus, jaga imun kita. Saya tadi berangkat dari rumah jam 5.15 karena untuk antisipasi kemacetan yang terjadi guys itu. Oke, ikuti terus ya video saya pagi ini. Sudah masuk kilometer 10 guys. Jadi di depan sudah ada informasi di videotron. Jadi arah Cibubur Cawang itu agak padat. Terus nanti kita belok kiri di menuju tol dalam kota. Itu tadi ada tandanya merah. Jadi berarti agak begitu padat guys. Tapi tidak apa-apa, kita masih pagi, waktunya masih panjang. Tetap jaga protokol kesehatan dan juga jaga kondisi badan kita agar kita berkendara fit. Kondisinya sudah mulai agak lancar. Nanti di depan kilometer 8 ada pertemuan antara jalur kontraflow itu masuk ke jalur tol Jagorawi normalnya. Jadi di sini agak padat dan juga di depan sebelah kiri ada exit menuju tol Jor dan juga Kampung Rambutan. Oke, sampai di sini dulu guys. Terima kasih sudah mengikuti video kami. Jangan lupa jaga kesehatan. Jaga
kondisi badan agar selalu fit. Jaga imun kita, jaga iman kita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.